ada cerita, katanya pertama kali anaknya divaksin, benar ya? Katanya sampai dicakar sama anaknya. Bagaimana ceritanya kok bisa nyakar? Ceritanya jadi gini, pada suatu hari, anak saya yang berusia 4 tahun. Kayaknya kalau dipermainin bagus ya. Bagus, bagus. Maknya, gua anaknya ya. Umur 4 tahun. Anak gua enggak begitu. Ya ceritanya, ceritanya. Enggak begitu. Oke, sip. Saya dokternya ya. Saya dokter ya. Dokternya, dokternya. Gue tuh gak mau loh, mau punya anak kayak begini. Cerita. Gue boleh gak ngelihat anaknya? Boleh, boleh. Gak usah ngelihat, gak usah ngelihat. Ya? Mama. Sayang. Ini ya, bunda sekarang mau ke rumah sakit ya. Kamu ikut aja pokoknya gak apa-apa. Emang kok gak lihat aku sih, Mam? Gak mau ngelihat, gak mau. Mam mau muntah ya? Iya, Mbak Mesya. Ini anak saya 4 tahun, udah saatnya vaksin, ada DPT, ada polio, ada HIV, tolong dok disuntik. Tapi gak usah bilang-bilang ya dok, diam-diam aja ya. Ini kode sama dokternya, jangan bilang-bilang ya dok ya, soalnya dia takut dok. Sini sayang. Saya periksa dulu ya. Gue periksa dulu. Dicakar kan? Enggak, belum. Belum. Sayang, gue gak apa-apa kok diperiksa. Lo santai. Lo santai. Nah, lo cerita lagi ngadep situ. Terus di... Saya periksa dulu ya, sebentar. Belum. Tunggu saya ambil suntikan itu. Oh iya. Om. Sebentar ya, sayang. Mana? Ya. Hah? Olio. Om mau ambil. Iya, kamu tunggu sini ya, sayang ya. Bu Mesya. Pokoknya pintar aja. Bisa tolong dibaringin di bawah? Oh iya. Tidur dulu ya. Pinter, nanti abis dari sini pokoknya bunda beliin permen. Mama, bunda beliin. Mama kecun. Oh iya. Bunda beliin permen sama balon ya, pokoknya ya. Pokoknya tenang aja. Dok, jangan lama-lama dok. Ya bentar ya. Om dokter Rama, om dokter Rama. Iya geketnya. Om. Cakar, langsung cakar, dokternya di cakar. Lagi. Ini yang dicakar dokternya apa mamanya? Jadi sebenarnya adegannya tuh lebih tragis daripada itu. Lebih tragis? Lebih tragis, drama. Mau diulang lagi? Jangan. Kan gue dibanting sama suntikan raksasa tadi. Jadi sebenarnya yang dicakar itu aku, mamanya, mama aku, almarhum mamaku, sama mbaknya, susternya. Tapi bukan lagi disuntik sebenarnya, Le. Jadi begitu baru masuk rumah sakit, dia udah ngelihat rumah sakit. Di situ lagi udah tantrum. Nyakar, nendang, apa gitu. Pokoknya tantrum, tahu kan tantrum. Jadi nangis yang berlebihan. Yang histeris. Pokoknya gak mau lah sampai. Jadi sebenarnya latar belakangnya dia trauma. Oh, trauma. Jadi waktu dulu itu setiap vaksin, kayak tadi tuh, Le. Jadi dibawa aja, gak diomongin, gak ada pendekatan. Dibohongin ya? Dibohongin. Karena kan dia udah bilang gak mau disuntik. Nah, ya udahlah bohongin aja, jebak. Ternyata gak boleh dari itu ya? Dari situ trauma. Semenjak itu dia udah trauma. Harusnya kita ngomong terus terang aja ya? Terus terang. Nah, akhirnya udah next vaksin, udah tuh. Mulai pendekatan dulu, nanti ini ya, pokoknya enggak kok, enggak sakit, nanti pegang bunda apa, nanti bunda kasih hadiah, pokoknya pendekatan-pendekatan. Akhirnya next vaksin dia udah mulai berani, jadi udah melukin. Sekarang udah berani ya? Sekarang udah berani. Ya, alhamdulillah lah kalau udah apa-apa.